Ada korang-korang yang tak tahu nak buat apa hujung-hujung weekend, bolehlah datang dekat KL Tower. Kat situ ada dua tempat yang jadi tarikan baru, iaitu KL Tower Skydeck dan Skywalk. Okey, jom kita proceed ke next video. Untuk tiket, korang boleh je beli secara online dan redeem di counter. Alright, jadi kita naik. Dan ini adalah pandangan daripada tingkat 100 Menara KL. Memang puas hati guys, nampak satu KL. KL Tower Skydeck ni beroperasi setiap hari daripada 9 pagi sampai 10 malam. Apabila korang dah masuk dekat gelas kaca ni, korang pandang ke bawah, situ adalah ketinggian Menara KL. Ah, nampak tak pemandangan seluruh KL daripada sini. Dekat sini korang kena buka kasut dan tak boleh bawa sebarang beg. Setiap orang diberikan masa sehingga 2 hingga 3 minit untuk korang posing. Selain tu juga dekat Menara KL ni ada juga Sky Cafe yang beroperasi dekat atas awan. Tapi aku tak minum pun sebab tujuannya memang nak jalan-jalan dekat Skydeck ni. Aktiviti yang kedua adalah KL Skywalk, dirasmikan pada tahun 2021. Ini adalah tarikan terbaru di mana pengunjung boleh berjalan 360 pusingan di atas platform sambil menikmati pemandangan di seluruh KL. Pengunjung akan diberikan safety harness dan helmet keselamatan sebelum memulakan aktiviti. Dan ini adalah yang pertama sekali di Asia. Inilah pemandangan kita. Untuk memenuhi SOP yang ditetapkan oleh KKM, setiap harness yang akan dipakai pengunjung akan disanitize dan pengunjung akan dapat shower cap untuk melindungi kepala sebelum memakai helmet keselamatan. Tapi itulah, aku nak cakap lebih-lebih pun tak guna juga. Better korang datang sini, pergi dan alami sendiri. Okey, nampaknya tu je video untuk kali ni. Semoga kita berjumpa pada lain kali. Bye-bye.